di channel YMX Gaming. Oke, hari ini kita bakal bawa truk DAF yang rongsok ini guys. Dan hari ini aku berada di kebun sawit. Ini truk sudah lama mangkrak di sini, jadi langsung aja kita bawa dia ke kota guys. Let's go. Ini kalau dari luar, oh kedengaran ya. Coba taksonnya. Oke, hidup. Let's go, kita berangkat coy. Biarpun tua ini tenaganya masih muda guys. Sekarang kita berada di daerah perkebunan sawit di map PKU Extreme. Ya ini masuk jalur sini nih, cukup belok-belok. Tapi nggak tahu udah nanti di bawah sana bakal ekstrim atau nggak guys. Soalnya ini kebun berada di antara gunung-gunung guys atau bukit ini ya. Hati-hati di depan ini ada jembatan apa nih guys, kecil ini guys. Oh ini ada parit pembuangan ya atau apa nih guys? Sepertinya memang irigasi, irigasi, drainase ya atau paretan ya. Mau dipasang gorong-gorong itu ya. Cuma belum jadi tuh guys. Sementara diganjal papan kayak gitu. Oke, aman guys, masih aman ya. Nih kalau teman-teman mau ngambil muatan di sini juga bisa nih, ada ijo-ijo nih ya buat ngambil muatan guys. Oke, lanjut guys. Ini nggak jauh beda dengan map PKU beta sebelumnya, kebun-kebun sawitnya guys. Tapi ini kayaknya nih buah sawitnya lebih kecil guys. Aduh, kebun aja ini macet, ini banyak mobil guys di depan guys. Aduh, mana ini pak? Aku mau ke kanan nih guys, kasih sen kanan coy. Sen kanan, hidup ya. Wah, duduh, ini gimana belok ini? Aduh, kena itu pasti tuh. Ah, kita udah melusuk-melusuk kayak gini, guys. Wah. Usulnya nggak mau mundur, guys. Nekat maju terus dia. Aduh, kepater, Pak, di sini, Pak. Inilah, guys, kalau pakai 4x2 ya kayak gini. Resiko kepater. Dan ini pusonya tidak mau minggir, guys. Kacau ini pusonya, guys. Yuk maju coba, maju pun tidak bisa guys. Oke, kita telepon aja guys. Ya cuman di tikungan ini guys ya, tapi ya tetap aja nggak bisa karena tadi yang di sini di arealnya itu agak ada jeglongan guys, jadi ban belakangnya ngegantung. Ah lu senggol lu. Jalan sempit tapi ini rame banget guys trafiknya guys. Mobil-mobil pada macet ini, mungkin ini jalur utama kali guys di PT sawit ini guys. Ini ramai banget ini. Truk-truk logistik, bus, mobil-mobil kecil, ya mobil polisi sampai sini nih guys nih. Ramai nih sampai sini guys. Kuat kan nih nanjak sini guys. Kecil banget suara mobil kita nih ya. Gigi satu. Kuat mesin ya. Ini bawa kontainer juga nih, susah dia di sini guys. Ah kan, ini apa yang natap nih guys? Ada yang ngebug apa gimana guys? Tidak mau jalan nih guys. Oh, ini ada bug guys di sini guys, mapnya. Ini ada lancip di depan ini guys, gempa guys. Ntar mundur dulu, mundur. Hop. Mapnya ngebug di sini guys. Oke, kita press di sini. Nah kan ngebug dan di situ. Oke guys, masih aman guys. Aduh, ini kacau banget nih. Dia ke kanan juga macet guys. Mobil apa nih? Mobil Leo ya. Aduh, ada Grand Max pula di sana, truk tanki. Ah, kacau pak nih pak. Pernah ada Jeep juga nih. Aduh, ini kita lurus ini. Kayaknya nggak bisa nih mobil arah ke sini semua guys ya. Kita harus muter ke kanan dulu nih. Oke, ini mobil pada maju, kita masuk ya. Avanza kasih jalan. Ya, baru segitu udah berhenti. Avanza kasih jalan dulu, Avanza. Kasih sen, Pak. Ayo, masuk, guys. Nah, lo nggak senggol lo. Makanya jangan parkir di situ. Mobil kita nih panjang. Udah rongsok, jadi nggak usah takut lagi, guys. Kena senggol. Lecet-lecet, dah biarin. Ternyata ini lumayan ekstrim guys, naik turun di kebun ini guys. Oh coy, jangan terlalu ke kiri coy, ini berbahaya nih, gampang nyangkut guys.
Ntar kita lihat guys. Miring jalannya guys, di sini guys. Yo, pelan-pelan coy. Jalannya miring kayak gini, tidak ada trotoarnya juga guys. Ini berbahaya nih. Hati-hati coy. Lumayan ada jurangnya nih di kanan kiri nih guys. Trotoarnya alamin guys, dari kebun sawit. Tidak ada trotoar dari besi. Eh, mumpung lancar kita gaspol. Hah, macet total lah di sana guys. Awas, mobil. Sampai sini aman guys. Tapi ini jalurnya lumayan naik turun. Di depan kayaknya ada tanjakan tuh guys. Siap-siap aja nih, kita kuat atau enggak di sini nih. Nah, mulai nanjak guys di depan guys. Oke, nanjak guys. Ah, lumayan nanjaknya tapi kuat guys. Truk Eropa, jangan diraguin lagi. Ah, tuh dia. Kita di bawah sana tadi guys. Udah nanjak sampai sini. Apa suara klakson? Mungkin di sana macet. Oh, truk tangki yang dua tadi di depan macet tadi baru sampai sana guys tuh. Hati-hati, ini tikungan nih. Nah kan dia baru sampai sini truk tangki yang tadi guys. Kita balap ya. Yang penting jangan ada map yang ngebug kayak tadi nih. Aduh, ini bawa alat berat di sini guys. Aduh, ini ada yang mau masuk sini juga nih. Tidak bisa maju nih, ada kontainer kita nih ngalangin guys. Mundur dulu ya. Mundur dulu guys. Kita kasih jalan dulu ya. Terus mundur lagi, mundur lagi. Hop. Ambil kiri abis. Ambil kiri, kiri abis, kiri abis. Oh, jalan sempit guys. Oke, mereka udah bisa lewat nih. Gila jalurnya guys. Mobil sudah pada maju nih. Kenapa ini Hino bawa alat beratnya tidak mau maju guys? Wah, rame banget. Gila. Ini rame banget dari atas guys. Kacau nih kalau rame terus kayak gini. Belok kanan ya. Sen kanan coy. Ini kita harus nekat guys. Kalau nggak nekat ini kita nggak dapat jalan ini. Wah, nggak habis-habis guys. Ini bis naik turun nih bisnya nih. Oke, habis bis ini kita maju ya. Yap. Bodo amat. Lakson coy. Kita nekat guys. Woi, ada kuda juga di sini. Bawa body truck. Nah ini skaninya berhenti di sini. Kenapa lagi nih? Oke, maju lagi dia. Macet sampai atas sini guys. Aduh aduh, gimana nih pak kok macet. Oke, kanan kosong. Yuk maju coy, maju coy, maju coy. Ini kenapa berhenti guys? Ada mobil, aduh ada bis lagi. Aduh, kita kepergok sama bis nih guys. Tapi kayaknya masih bisa nih ya. Hari ini butuh skill dewa nih guys. Skill dewanya keluarin. Oh loh, nah serempet dah. Nah, mau nggak mau guys, kalau nungguin ini nggak maju-maju dia. Lurus-lurus coy, lurus. Ah, polisi juga nih. Polisi lawan arah tuh memang jalannya cuma searah nih guys. Ah, bener ini polisi nih. Oke, aman guys. Nanjak lagi nih. Tadi mobil pada arah ke sini semua ya yang di jalur ini guys. Mungkin ini searah guys. Ayah bodo amat lah. Kita gas aja. Mumpung sepi guys. Ngikutin jalur ke kiri tadi. Ini macet. Hati coy. Turunan coy.
untungnya truk kita nih mesinnya kuat walaupun 4x2 ya. Tadi sempet ya kepater ya pas awal keluar tadi guys, di areal itu di pinggiran siring tadi. Siring kecil tapi ya nyangkut bodinya, apa namanya itu, sasisnya, bikin ban belakang ngegantung ya nggak bisa jalan. Akhirnya di sini kita ketemu rumah guys, di depan guys. Oke, sampai depan juga guys. Oh coy, hati coy, kanan coy, kanan coy, kanan kanan ya, hati, kita lihat kanan kiri guys, kosong ya. Tapi kok jalannya masih tanah nih guys, udah ada rumah di sini, rumah teruko nih, seperti ruko ya, tapi jalannya masih tanah kayak gini guys. Oke udah nggak apa-apa, lanjut guys. Ketemu jalur yang nyaman kayak gini, enak nih kalau buat jalan guys, nggak macet kayak tadi itu. Waduh susah, senggol sana senggol sini guys, tadi udah kena tilang berapa kali tadi tuh. Nah, ini ada pelang, ini apa nih tulisnya nih, jalur alternatif, jalur mematikan guys. Ini pilih mana guys? Oh, pilih jalur alternatif aja dah, jalur mematikan berbahaya guys. Aduh, 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 di kanan seperti apa? Itu jalurnya miring guys, di sebelah kanan guys. Kita lewat jalur alternatif aja dah, berbahaya itu guys, jalur mematikan itu guys. Lewat sini aja nih, cuman di sini lubangnya banyak guys. Ini kalau pakai kantor ini mungkin bisa masuk banyak di sini guys. Untungnya kita pakai mobil yang besar, jadi ini bannya aman guys di sini guys. Masih ngepres ya buat lubang-lubang sebesar itu guys. Ya, tapi mobil yang pada kenceng guys dari sana guys, di jalur kematian guys, di jalur mematikan. Woi, kita lihat guys, itu truknya pada miring-miring guys. Udah kayak di sirkus. Oke, lanjut guys. Berbahaya nih guys, tinggi sekali nih jembatannya nih, terbuat dari kayu pula guys. Aduh, ini ketutupan pohon. Awas, hampir slip guys. Masih aman guys, buat gak nih tanjakan. 4x2 nanjak. Oke, masih kuat guys. Nanti bus ALS. Jalur ini benar-benar ekstrim guys di sini guys, miring-miring kayak gini. Tadi lebih parah di situ, di jalur kematian guys. Ada juga di sini jalur mematikan ya. Aku kira di video sebelumnya aja waktu kita pakai truk UD itu juga ada jalur mematikan guys. Hati-hati coy. Ada ruko nih guys, tapi ini tidak ada tempat bongkar muatan guys, ini malah jual plafon PPC guys. Tapi di bawah di sini ada rumah guys. Ada jalur lagi tuh ke kanan guys, dari kayu juga itu ya. Aduh, mungkin kita parkir di sini guys. Perjalanan yang panjang nih, masih banyak jalur-jalur yang ekstrim guys di depan guys. Kita parkir di sini dulu. Ya guys, kita mungkin sampai di sini aja guys. Next mungkin kita lanjutin lagi part 2-nya di Facebook. Kita lanjut lagi perjalanan ini guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.